Wilson Rinaldi dalam laga tinju Holy Wings Sports Show atau HSS2 yang digelar di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Minggu 12 Juni 2022. Ahmad Dhani, ayah Erumi, mengaku bangga atas kemenangan anaknya. Simak video selanjutnya. Senang sekali lah. Aslinya kan fisiknya L hari ini kan sebenarnya kurang sehat. Belum aja. Tegang juga berarti pada awalnya. Ya, karena kita tahu fisiknya L sekarang apa seminggu ini kan sakit. Saya kaget juga kalau masih dilanjutkan, tadinya kan sudah diundur kan. Karena banyak pemain kan cuma. Tapi alhamdulillah. Pade, melihat tadi pertarungan di atas ring tinju seperti apa sih, Pade? Nonton nggak? Kan nonton ya? Nonton di HP. Oh, di HP ya? Gimana tadi? Bagus, cukup deg-degannya? Membanggakan lah. Tadi Al juga emosi juga nih kelihatannya. Gimana? Membanggakan lah. Itu baru anaknya Ahmad Dhani. Yes, yes. Pose dalam perjalanan. Tadi lihat pertandingan L seperti apa? Cukup bikin deg-degan ya? Ya, melihat pertandingan KKL. Ini ya, kayak naik roller coaster gitu. Karena ini kan kali pertama saya lihat saudara sendiri tanding yang profesional. Selain dari profesional mungkin juga nonton banyak orang dan banyak orang yang tahu itu bukan apa yang hal yang diperlukan. Kenapa ya, saya juga ikutin dramanya dari awal dan alhamdulillah sih dimenangin L. Tapi tadi Al kan sempat emosi juga di pinggir ring tuh ikut teriak segala macam. Lu sendiri lebih tenang atau seperti apa sih? Deg-degan juga? Ya, emosi sih enggak sih, ya dikit ya. Pas sudah mencoba tenang, tapi pas sudah pertandingan berjalan langsung tuh sulit untuk menahan emosi. Sulit untuk enggak baper. Sulit sekali, jadi maklum ada orang yang kepancing emosi gitu. Saya juga termasuk yang kepancing. Saya sih kepancing pas curang aja. Pas ada beberapa part itu, part sih kayak musik aja. Ada beberapa bagian tandingan tuh yang dia curang gitu. Saya emosi aja di situ. Ya, itu aja sih. Tapi ngeliat persiapan L kemarin mungkin seperti apa? Saya nggak lihat sih. Oh, lihat di YouTube aja. Yang pas bagian curangnya di bagian mananya tuh? Round 2. Coba puter lagi, round 2. Di holywings.com. Bisa mungkin nih pertama kali nonton tinju atau sudah pernah? Sebelumnya waktu itu udah pernah sih, bahkan sama KL juga ya. MMA. Terus sekarang nonton tinju. Dia yang main, deg-degan sih. Aku tadi di sebelah dulu teriak-teriak L-Rumi, L-Rumi. Duh, tadi cepet pede gak sih KKL menang atau gimana sih? Ya apalagi ronde 1 sama ronde kedua tuh kayak masih kalah poin gitu sama Winston. Saya sih pede ya, pede banget pede dari awal. Karena dia tadi sebenarnya postur tubuhnya sih sebenarnya L lebih menang gitu. Jadi sebenarnya harusnya L memang dapat lawan tuh yang minimal setara 186 gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu banyak pihak yang sudah setuju kalau ini lawannya. Tapi sempat deg-degan tuh awal-awal, jago juga ya musuhnya ya. Tapi lihat ronde 2 L mulai panas, bisa nih sama teman-teman yang menang gitu. Alhamdulillah ketiga KO ya. Mau ngajak makan KL nggak sih? Karena kan dia udah. Gak tahu dong. Kalau dia harusnya L yang ngajak gua gitu. Ya deh. Ya. Makasih dong. Makasih Tisa.